Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak terasa ya, ternyata kita sudah nyampe pada akhir tahun, yaitu tepatnya di tahun Desember 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi terbaik yang telah dirangkum oleh Google Play Store tentunya ya. Pasti kalian tidak pernah tahu atau ketinggalan ya info ini, soalnya kan mungkin kalian jarang untuk melihat aplikasi-aplikasi di smartphone kalian. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel saya. Oke. Oke, aplikasi Android terbaru yang juga merupakan aplikasi terbaik yang baru saja di launching oleh Google Play Store. Untuk mengetahui gimana caranya, kita ke Play Store terlebih dahulu. Dan pada bagian tab aplikasi kita lihat pada bagian bawah, nah seperti ini. Nah, di bagian bawah ini ada aplikasi terbaik 2020 dan lihat pemenang. Ya, berarti ini sudah dirangkum ya oleh Google Play Store itu sendiri. Dan di sini juga ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 ya 7 7 kategori yang masuk pada aplikasi terbaik 2020. Yang pertama ada aplikasi terbaik, terus kedua ada aplikasi pilihan pengguna, terus yang ketiga ada aplikasi harian terbaik, yang keempat aplikasi pengembangan diri terbaik, yang kelima aplikasi unik terbaik, yang keenam aplikasi hiburan terbaik, dan yang ketujuh aplikasi berdampak positif terbaik. Nah, pada kita akan bahas satu-satu ya, namun saya akan membuat videonya sebanyak 7 kali tentunya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu untuk yang aplikasi terbaik. Oke, kita lihat aplikasi terbaik. Dan ternyata di sini aplikasi terbaik 2020 itu dinobatkan pada aplikasi bernama Luna, ya L-O-O-N-A. Keren ya Luna. Dan oke, kita ulas lebih lanjut ya aplikasi ini ya. Kok bisa sih mendapatkan aplikasi terbaik di 2020 ini? Kita lihat info selengkapnya. Nah, di sini Luna tentunya merupakan aplikasi yang pengembangnya adalah Luna INC ya. INC, terus ratingnya sendiri masih 3,8. 3,8 itu di bawah 4 ya. Kalau misalkan di bawah 4 ya tergolong masih normal ya. Normal, tapi dilihat dari ulasannya ini di sini ada 3.000 ulasan. Kemudian yang download ada 100.000 lebih download. Oke, kalau dilihat statistiknya di sini bintang 5 itu lebih banyak ya. Lebih banyak dibandingkan bintang di bawahnya. Kita langsung pada ulasannya ya. Pertama datang pada Muhammad Azam Nabil Syafiq yang bilang gila, terus APK-nya bagus. Bet bikin aku tidur, aku jadi terharu sama orang yang buat ini. Terima kasih banyak developer. Yang kedua ada Nutfi Roni yang bilang, buat yang kurang paham apa gunanya aplikasi ini, jadi aplikasi ini buat pikiran kita tenang sebelum tidur, mengurangi stres, menghilangkan kecemasan. Dan sebaiknya jika kalian belum paham tentang suatu aplikasi, jangan mudah kasih rating bintang 1, kasihan developernya yang sudah berusaha maksimal, tolong hargai sedikit. Nah, saya setuju pada pendapat dari Nutfi Roni ini, karena dalam membuat aplikasi itu tentunya dibutuhkan banyak sekali pemahaman tentunya ya. Dan kita sebagai penikmat jangan sembarangan untuk memberikan rating tentunya. Oke, yang ketiga ada Novita Ramadhani yang bilang, bagiku bukan hanya sekedar aplikasi pengantar tidur. Terima kasih untuk yang sudah membuat Luna dan selamat atas kemenangannya. Semangat terus untuk mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih baik untuk orang yang membuat Luna. Anda sangat keren. Oke, berarti kalian sudah sedikit banyak sudah tahu ya bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi pengantar tidur, bukan aplikasi untuk tidur. Ya, saya mencoba barusan aplikasi ini, tadi saya bangunnya sih masih melek, dan ini setelah melihat atau mencoba aplikasi ini ternyata saya bikin ngantuk juga. Dan ini membuktikan bahwa aplikasi ini memang dapat membuat kita itu bernavigasi dengan cara yang sangat simpel sekali, tapi dengan cara diberikan narasi gitu, narasi, dan kita juga
mengetuk berbagai macam gambar-gambar yang dinarasikan. Jadi kita itu bisa dengan bebas dan mudah dalam melepaskan kejenuhan-kejenuhan melalui permainan-permainan ini. Oke, dan di sini juga termasuk relaksasi ya. Jadi ada semacam musik juga, musik yang sangat menenangkan. Nah, oleh sebab itu kalau misalkan kita sehari-hari udah dibikin mumet setiap harinya atau pada siang harinya dan kita itu gak bisa tidur, biasanya itu bukan dari kitanya, namun ada sesuatu hal yang belum bisa dilepaskan. Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan relaksasi. Dan di aplikasi Luna ini merupakan aplikasi yang memang ya tergolong bagus nih. Dan kalau misalkan Google memberikan aplikasi terbaik 2020, saya rasa bisa juga, dan semoga kedepannya Luna juga makin top. Oke, kita apa mau coba dulu ya? Mau coba lihat dulu aplikasi ini, kita coba ya. Kita ke aplikasinya seperti apa sih? Nah, kita buka. Kalau misalkan belum download, silakan download terlebih dahulu aplikasi Luna, L-O-O-N-A, karena ini merupakan aplikasi terbaik 2020 Android gratis ya, yang tentunya di HP kalian. Oke, nah di bagian sini ada berbagai macam menu ya, ada profile, ada soundscape, terus ada sleepcapes, terus ada tonight atau malam. Nah, di sini. Oke, kita coba. Oh, ternyata dia akan datang 14 jam lagi ya. Oh, berhubung ini aplikasi gratis, ternyata di sini bisa kebuka sendiri setelah melakukan permainan itu sekitar 14 jaman ya. Oke, 14 jaman. Dan kita coba yang lainnya ya. Kalau ini merupakan musik atau suara-suara aja yang menenangkan. Ya benar juga aja. Soalnya secara logika kalau misalkan kita mau tidur malam itu kan hanya dibutuhkan beberapa jam aja, misalkan 8 jam. Jadi gak mungkin aplikasi ini bisa diakses misalkan pada pagi hari. Ya, pagi hari. Oke, next kita akan membahas aplikasi yang terbaik lainnya, yang ada 6 kategori lagi ya yang belum saya bahas. Dan kalau misalkan kalian ingin mendownload aplikasi Luna ini, silahkan download di aplikasi Google Play Store tentunya. Dan silahkan juga memberikan ulasan kalau misalkan kalian sudah memberikan atau menikmati aplikasi Luna ini. Dan saya Fendi Hari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih.